tugas. Krakatau lagi muntah lahar. Nah, seperti yang diketahui, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada tanggal 27 Januari hingga hari ini 28 Januari 2023. Berdasarkan pantauan, aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut setiap harinya mengalami peningkatan aktivitas yang cukup signifikan, meskipun tidak ada korban jiwa. Namun dikhawatirkan peningkatan aktivitas Anak Krakatau tersebut mengganggu aktivitas warga terutama nelayan. Krakatau lagi muntah lahar. Tercatat selama bulan Januari ini, Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda Lampung mengalami erupsi sebanyak 31 kali, dan menjadi yang teraktif di Indonesia. PVMBG menyarankan masyarakat, pengunjung, wisatawan, maupun pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif gunung api tersebut, yang statusnya siaga, level 3. Halo guys, Krakatau lagi muntah lahar.